Salam Kasadonyo, kembali lagi di channel Budi Hartanto. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengapa silek tua Minangkabau atau silek harimau kuda-kudanya terbuka atau tangannya terbuka ya, seperti gelek. Nah, terbuka seperti itu sebenarnya ciri khas dari silek tua Minangkabau atau silek harimau atau silek yang lainnya di ranah Minang. Itu ciri khasnya, itu sebenarnya ada pola latihan khususnya sana. Itu sebenarnya ada tipuan untuk lawan sana ya. Itu seperti itu kira-kira. Ini saya membuat tutorial bagaimana kita bisa tendangan terbang sapuan atas seperti loncatan harimau. Nah, jadi teman-teman harus bisa sapuan bawah dulu. Lalu kalau sudah teman-teman bisa sapuan bawah, nanti teman-teman harus bisa sapuan atas ya teman-teman. Nanti kalau sudah, baru sapuan meloncat ke atas. Kalau sudah bisa, barulah sapuan ke bawah seperti terbangnya loncatan harimau, tendangan harimau ya teman-teman. Saksikan terus Budi Hartanto. Help.